Halo guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Renasia. Mumpung ini hari libur, kita ingin jalan-jalan nih guys. Mau keliling di Kecamatan Mayong. Ingin melihat Ari-Ari dari RA Kartini ya guys. Dan kita mau jalan-jalan itu pakai keranjang guys. Oh no. Keranjang buat sayuran itu loh guys. Yuk ikutin serunya perjalanan kami pada pagi hari ini. Guys, Bu mau ikut ke gimana nih? Mana Bunya? Oke guys, nanti kita jalan-jalan mau naik itu ya guys ya. Oke. Ayo guys. Guys, kita udah sampai di Ari-Ari RA Kartini. Nih guys, monumen ini dibangun di tahun 1979 ya guys. Tepatnya berada di Desa Pelengkerep, Kecamatan Mayong, Jepara. Yuk, kita masuk ke dalam yuk.
inilah monumennya guys. Ini udah dibangun di tahun 2018 guys. Oke guys, inilah monumen Ari-Ari R.A. Kartini. Dulu Raden Ajeng Kartini pernah tinggal di sini ya guys, di Mayong. Dan ini monumen peninggalannya. Oke. Nah, ini tuh sumur guys, sumur yang ditinggalkan dari keluarga R.A. Kartini guys. Karesha. Halo. Asik nggak tadi jalannya pakai bronjong, pakai keranjang? Pengen lagi. Kapan kau? Sampai guys, lanjut lagi kita jalan-jalan naik keranjang lagi ya, seru nggak? Seru guys, yeah. Ayo guys. Jadi sakit.
Ya guys, waktunya kita pulang, udah cukup kita jalan-jalan pagi hari ini di Museum R.A. Kartini, di hari-hari Monumen R.A. Kartini. Yuk, waktunya kita pulang yuk. Waktunya kita pulang. Kita pulang. Yuk, let's go. Let's go, kita pulang.